Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat alam, kali ini saya tengah berada di BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk dan Cisanggarung, yaitu Bendung Rentang di Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan mencoba untuk melihat kondisi terkini bendungan terbesar di Kabupaten Majalengka ini. Pasalnya pada hari kemarin, Minggu 7 Februari 2021, bendungan ini sempat mengalami peningkatan debit air yang sangat signifikan. Bahkan alarm atau sirine yang ada di bendungan ini sempat berbunyi keras, yang menandakan bahwa bendungan ini sudah memasuki level siaga. Nah, sahabat alam, ternyata pada hari ini Senin 8 Februari 2021 sekitar pukul 1 siang, kondisi bendungan Rentang ini sudah terlihat surut, debit airnya tidak lagi sebesar pada hari kemarin. Hal ini tentu sangat membahagiakan, karena dengan surutnya bendungan Rentang ini berarti masyarakat tidak terlalu khawatir akan terjadinya banjir yang berkepanjangan atau yang semakin parah. Nah, sahabat alam bisa melihat sendiri kondisinya seperti ini. Jadi air yang ada di sini terlihat relatif lebih tenang. Jadi kita berdoa semoga kondisi ini terus membaik. Kemudian berbagai musibah yang terjadi di Majalengka, khususnya musibah banjir, segera surut. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari banjir ini segera bisa pulih kembali seperti sedia kala. Baiklah sahabat, mudah-mudahan video singkat ini, informasi ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.